Ya, halo teman-teman semuanya, welcome back to the Yellow Ray. Kali ini gue akan memainkan game PS1 klasik Mega Man X4. Jadi, kalau misalnya kalian udah pernah main Mega Man X4, kalian pasti tahu kalau ini menceritakan tentang Rockman atau Mega Man, robot biru yang ingin menyelamatkan dunia dari kejahatan. Ya, kurang lebih kayak gitulah istilahnya. Sekarang gue main yang versi X4-nya, karena memang dulu gue mainnya sih yang mulai dari X4 sih. Yang paling awalnya ya, sorry. Terus ada X5 juga, ada X6 juga. Gue mainnya 3 itu sih. Dan gue mau coba mainin yang X4 dulu. Langsung aja, nggak usah basa-basi. Game start. Gue akan mainin X dulu ya. Jadi ini ada dua karakter dulu di awal. Bisa pilih X atau 0. Kita pakai X aja. Terus di gameplay ini juga gue akan lengkapin semua health tanknya. Kemudian semua power ups-nya sama armornya ya. Jadi rahasia-rahasianya gue akan dapetin. Terus by the way, gue mainin yang versi undub, dimana menggunakan dubbingnya Jepang, jadi bahasa Jepang asli. やられる前にやれ。お前には奴らを倒すだけの強大な力がある。 お引き取り願おう。 人間を裏切ることはできん。 立ち去れ。 二度とわしの前に現れるな。 まあいい。 そのうち気も変わるさ。 Oke, okay, itu salah satu scene di awal. Mavericks has been found at point 5567. The Mavericks occupy the Sky Lagoon using the most advanced weapons available. The army appears to be the Raptor Force. Roger that, I'm on my way. Oke. Okay. Jadi ini menceritakan tentang Maverick Hunter atau Irregular Hunter kalau dalam bahasa Jepangnya. X itu sebagai Hunter untuk membasmi para Maverick. Maverick itu ibaratnya robot, reploid juga, tapi dia kena virus sehingga jadi jahat. Ya, kurang lebih begitulah. Oke. Okay. Oh. Gua udah lama nih nggak main, jadi nggak terbiasa. Dia bisa auto charge nggak ya? Kita lihat dulu menunya. Option. Nggak ada ya. Jadi gue harus charge manual. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi alasan gue milih undub sih karena memang kalau misalnya teman-teman pernah mainin yang versi Inggrisnya, suaranya, dubbingnya kurang bagus sih menurut gue. Jadi gue memilih untuk ganti jadi bahasa Jepang aja. Oh, dia melakukan tembakan sesuatu. Aduh, gue nggak terbiasa nih. Oke. 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 Okay. Siap. Your dragon from the 14th unit. This isn't good, X. That Maverick just destroyed the power reactor. Oke. Okay. What in the Sky Lagoon will okay, come crashing into the ground. Oke, okay, si Dragon bilang kalau ada Maverick yang berusaha menghancurkan Sky Lagoon, semacam kota di, ya semacam kota di ini dah, di angkasa, terus jatuh ke bumi gitu. The city below will soon become a sea of flames. Many people will perish. Oke, okay, I have no choice but to escape from here and head to the city below. Oke. Okay. Exploring to Sky Lagoon Area 2. Kita masuk ke Area 2. Oke, okay, kotanya hancur. Akhirnya Sky Lagoon jatuh ke bawah. Completely destroyed. They were innocent people. Don't forget this. Oke. Okay. Mm-hmm.
Oke, dua sekaligus. Oh, hampir-hampir. Harus sambil lancang. Tembak. Oke. Lewatin aja, lewatin aja. Aduh, banyak banget. No, no, no. Oke, kita turun ke bawah dulu, terus kita ambil ada semacam item, terus naik ke atas. Warning, kita akan lolos. Oke, ini yang naga yang di episode yang di area yang pertama ya. Bosnya sih nggak susah sih. Au. Dikit lagi. Op. Siap. Selesai. Who are you? I'm the colonel of the Reaper Force. Has the Reaper Force been occupying this area? What are you talking about? I only came to save my sister. The army responsible for all the violence in this region is not the Reaper Force. Nevertheless, I want you to disarm and follow me back to the headquarters. The only time we drop our weapon is when we are able to fight any longer. Oke, mereka berantem lah intinya. Oke. Oke, gue continue with the saving dulu ya. Oke, jadi ada semacam pasukan Reaper Force. ゼネラル将軍と同じ意見だ。いいか、我々にはこれしか道はない。恐れず勇気と誇りを持って戦おう。我々はレプリフォース、史上最強の軍隊なのだ。 Ya kalau misalnya nggak familiar dengan Mega Man X, mungkin agak bingung ya dengan story-nya, dengan ceritanya. Oke. Ini gue skip aja dah. Ada dragon ya yang tadi di awal-awal. Oke, jadi mungkin summary recap ceritanya itu adalah Sky Lagoon hancur, dihancurkan oleh seseorang, kemudian hancur dan menghancurkan apa jatuh, kemudian menghancurin kota yang di bawah.
Kemudian kota di bawah itu si X ngelihat adanya kolonel ya tadi ya, kolonel. Jadi dia salah sangka, dia kira si kolonel itulah yang dalang di balik semua ini. Jadi kolonel itu adalah bagian dari Reply Force, ibaratnya semacam tentara yang ada di suatu negara lah gitu ya. Rebel Force ini mereka dicap sebagai Maverick dan sudah dianggap berkhianat lah dengan bangsa Reploid gitu, yang ingin menghancurkan dunia gitu. Jadi tapi mereka merasa diri mereka nggak salah gitu ya, General sama Kolonel tadi di pidato mereka di kartun apa di anime yang tadi. Ya kurang lebih gitulah. Terus sekarang si X mau bertemu dengan para Reply Force ini. Kita mulai dari yang pertama aja dulu. Web Spider. Ready. Op. Op, op, op. Di antara semua Mega Man X, maksud gua X4, 5, 6 gitu ya. Yang paling gua suka sih Mega Man X4 ini sih. Karena permainannya nggak gitu ribet, simple. Terus ya lumayan bagus. Oke, di sini ada apa sih namanya? Ada secret, ada rahasia. Di sini kalian bisa dapat body parts untuk X. Kalau misalnya kalian main sebagai X ya. Terus kita bisa ketemu sama Dr. Light. This battle should never have happened, X. Why must Reploids fight each other? Ya. Yeah. Jadi kan sebenarnya kan Reploids juga Reploid ya. Terus X juga bagian dari Reploids, Maverick Hunter. Kenapa harus berantem? Kenapa harus berperang gitu? Akhirnya Dr. Light memberikan parts untuk si X untuk melindungi perdamaian dunia. Sip, kita dapat satu kaki ya. Parts kaki. Op, op, op. Oke, kakinya ini bisa hover ya. Jadi kalau tekan loncat dua kali bisa, tekan X dua kali dia bisa hover. Aduh, udah mulai bahaya. Ayo. Aduh. Udah sekarat nih nyawanya. Oke. Oke, lanjut. Masuk ke area 2. Jadi step stage-nya itu dia ada area baru ya. Aduh. Barbar banget. Oh.
Oke, ada lebah-lebah. Up, up. Enaknya X itu dia bisa langsung nyerang ke depan gitu dari jarak jauh. Cuman agak lama sih kalau misalnya kalian ngecharge serangannya. Gue sih kalau bisa sih biasanya ngecharge dulu terus nyerang kayak gitu. Oke, ada heal. Tabrak aja. Lama. Oke. Ada healing. Siap. Oke, kita udah sampai ke area boss ya. Let's go, let's go. You've leveled us all as Mavericks. Kalian udah apa? Nge-label kita sebagai Maverick katanya. Dia nggak, mereka nggak terima. Oke, tembak, hindarin, hindarin, tembak, oh nggak kena, nggak kena, oke, dapat dua kali. Oke, dia udah ngeluarin jurus keduanya. Au, 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 au. Oke, selesai. Spider stage pertama ya. Biasanya sih ini stage paling gampang sih. Gue udah lama sih nggak main game ini, jadi nggak gitu terbiasa sama kontrolnya. Kadang miss. Oke, seperti kebanyakan game-game Mega Man, kalau misalnya kalian ngelawan boss dan berhasil ngalahin, biasanya dapat senjata baru. Oke, gue continue dulu. Nanti setelah stage ini gue save dulu deh. Oke, gue akan mainin sesuai dengan urutan ini ya, kelemahan senjatanya kali ya. Kita kan dapat spider web. Tiap-tiap boss yang di sini seperti ya game-game Mega Man yang lain juga. Setiap boss punya senjata yang kuat terhadap boss yang lainnya. Jadi senjata ini kuat terhadap ini, senjatanya dia kuat terhadap si boss yang ini kayak gitu-gitu sih. Jadi setelah kita dari jungle, gue akan ke Bio Laboratory. Jadi ini boss mushroom apa? Oh, split mushroom gini ya. Split mushroom ini kelemahannya sih memang spider web yang barusan kita dapat. Jadi gue ke sini dulu. Split mushroom. Bio Laboratory, Area 1. Oke. Okay. Au, au, au. Oh. No, 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 kabur, kabur. Oke, okay, dapat. Op, op. Aduh. Harusnya kita tadi dapat ini sih, dapat energi.
Oke. Waduh, nyawanya bahaya sekali. Aduh, kontrolnya memang agak susah nih. Nggak biasa gue. Oh, bentar-bentar, gue ambil nyawa dulu. Hati-hati, jangan sampai kena duri. Kalau kena duri, langsung mati. Oke, pelan-pelan, 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 sabar. Up, sabar, sabar, jangan barbar. Nyawanya udah menipis. Oke, kita lawan mini boss. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita arahin dikit-dikit. Oke, sekali lagi ya. Boom, selesai. Oke. Extra rushing to Bio Liberty Area 2. Lanjut. Ready. Aduh. Barbar sekali. Lewatin aja, lewatin aja. Up. Aduh, susah banget. Oh. Oke, okay. Aduh nyawanya, kasihan banget. Oke, di situ ada ini ya, kayak semacam hati gitu ya, heart. Aduh, salah gua. sorry. Oke, okay, ini di, aduh salah. Ntar ya, gue coba lagi ya. Ada triknya sih nih. Oke, dapat. Sip. Kita lewatin aja ya. Sip. Hati-hati aja, jangan kehimpit. Aduh. Waduh. Boom. Kayaknya yang andap ini agak sulit ya, agak susah ya. Nggak tahu dah, apa perasaan gua doang. Are you X? I'm under orders to terminate you. What was orders? Take a wild guess. Percakapannya singkat. Oke, gue ganti senjata dulu ya. Tuh. Dia langsung... Kalau kita pakai spider web, dia langsung... beda sendiri ya kalau dibanding kalau misalnya kita tembak biasa. Oh.
nggak kena. Oke. Kayak lagi kayaknya. Udah habis senjata gua. Oke, pakai serangan biasa deh. Oke, selesai. Terlalu boros tadi gua pakainya. You got soul body. Oke, ya. Skip. Gua save dulu. Oh. Not sufficient. Ya udahlah. Gak apa-apa. Setelah ini mushroom gua akan lanjut ke mushroom itu serangannya apa ya? Soul body ya? Soul body itu ke siapa ya? Kayaknya ini deh. Cyberspace deh. Kayaknya ya. Gua tebak-tebak doang. Lupa, udah lama banget. Cyber Peacock. Ready. Oke, kita udah ada dua senjata ya. Sama satu body parts. Oke, jadi ini harus cepet sih. Dia ada hurry up, ada semacam timer. Aduh. Kalau misalnya kita bisa dapetin level rank S, bagus ini. Oke, rank S. Kita dapat hadiah item. Oke, gua mainnya mungkin Oke, kita langsung aja deh, nggak usah. Aduh, salah. Aduh. No. Nggak tahu udah dapat nggak nih. Jarang. Nggak dapat. Nanti kita balik lagi ya. Lewatin aja semua. No. Ini karena kontrol ininya agak susah nih. Oke. Dapat nggak nih? Oke, rank S. Dapat body parts lagi. I'm giving you a new head module. This module will improve your special weapon ability. It should reduce your special weapon energy requirements to near zero. You may not use your special weapons as often as you want. Jadi kita bisa pakai kekuatannya as often as you want. Jadi nggak ngurangin ini kali ya. Ntar ya. Tuh, nggak ngurang tuh. Kalau kita pakai head modulnya. Jadi kita pakai kalau soul body sama. Sip, mantap. Exercising to cyberspace area 2. Ready. Oke. Okay. Oh.
Kok nggak keinjak sih? Oh, udah. Oke. Okay. Udahan ya. Ini ada rahasia nggak? Biasanya ada rahasia sih. Nggak ada. Lanjut. Warning. His potential is limitless. Not possible. Who are you? Why are you doing this to me? Okay. Oke, okay, kita ganti soul body ya. Oh. Oh ya benar. Nggak apa-apa. Senjata kita nggak akan habis. Waduh, nyawa kita nih. Aha! Aduh, gagal. Kita ulang lagi ya. Oshiuki no jikan yo. Iku ayo. Oke. Okay. Oh, nggak kena. Kena. Oke, okay, bentar lagi. Dikit lagi. Selesai. Jadi jaga jarak aja kalau lawan bosnya. Ta-da-ta-da. Good job. Aiming laser. Oke, okay. Bla 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 bla. Oke, okay, gua coba save sekarang. Oke, okay, udah bisa save. Continue. Oke, okay, kita udah dapat senjata yang Cyber Peacock, kita pergi ke military train. Last piece. Military train area 1. Oke, gua mau pakai senjata gini sih. Kayaknya kurang efektif ya. Mana yang bagus? Ini kali. Gak bagus juga sih. Ah ya sudahlah, pakai biasa aja. Gak biasa. Lanjut. Mm-mm.
Ntar, ini bisa gua hancurin nggak ya? Nggak bisa ya? Oke. Oh, no. Ouch. Okay, kita sudah sampai ke penghujung kayaknya nih. Lawan boss, mini boss. Okay, kalau gini mah tinggal tembak-tembak aja ini. Oh, harus hancurin yang bawah ya? Oke, selesai. Exercising to military train area 2. Lanjut. Oke, dapat heart module. Oke. Sepertinya kita sudah di penghujung. Oke, lanjut lagi. Akhirnya sampai ke tempat bos juga. Slash Beast. Challenging my unit was both foolish and reckless. You are nothing more than my prey, one that is soon to be retired. Ya, singkat, padat, kurang jelas. Serang. Oh ya, pakai senjata ya. Sorry. Eh, salah ya? Kayaknya bukan ini senjatanya. Oke. Gua salah nih. Terpaksa gua serang dengan serangan biasa. Aduh. Oh no. Salah stage gua. Tapi ya udah nggak apa-apa.
Kita terpaksa serang dengan senjata biasa aja. Gue lupa tadi, kalau misalnya pakai yang senjata tadi itu, kelemahannya ke bos siapa gitu. Oke, okay. Serang, serang, op, op. Oh, hampir aja. Aduh. There. Selesai. Slash Beast. Nggak gitu susah sih. Kalau misalnya kalian ada senjatanya, lebih gampang lagi. Tadi gua salah senjata aja. Salah boss. You got twin slasher. Shoots twin slasher forward in two directions. This weapon has wide range capabilities, making it easier to hit enemies. Oke, okay, gua save. Oke, okay, di data 2. Berhasil. Continue. Oke, okay, ini udah ngelawan 4 bos ya berarti ya. Sir, it's a message from the colonel. Oke, okay. X, I'll wait in memory hall. Oke, okay. Kita harus ketemu sama si colonel dulu. Ready? Kayaknya kita harus melawan colonel deh. Please stop. Three boss must be independent. Our battle will determine this. Oke, okay. Nggak tahu udah kenapa kolonel benci sama si X. Oh. Gue lupa gerakannya. Oke, okay, hampir aja. Au. Salah ini. Ya, kalah. Ngulang. Percobaan kedua. Aduh. Hampir. Aduh. Serem banget nih serangannya. Aduh. Gimana cara ngindarinnya? Oke. Okay. Oke. Okay. Au. Oh, serem banget. Serem banget, serem banget. Aduh, serem banget. Aduh. Aduh. Aduh, nyawanya tinggal setetes. Gimana mau menang ini? Perasaan dulu gue mainnya nggak sesusah ini deh. Oke. Okay.
Kalauan sekali lagi. Mr. Colonel. Aduh, salah ini. Salah nih, salah gerakan. Ow. No, 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 no. Kayaknya gue perlu pakai hard tank deh. Ada hard tank gak gue? Gak ada. No hard tank. Gue gak tau deh pakai serangan apa ya bisa ngebantu. Gue coba pakai senjata deh. Gak ngaruh. Gak ngaruh. Oke. Oke, aman, aman. Aduh. Ya, mau loncat. Salah tekan gue. Nggak kena. Ah, nggak kena. Gitu aja kali ya. Oke, nggak kena. Untung ada hover. Ada kaki. Tuh, gampang jadinya. Tuh. Aduh, jangan menghilang-hilang dong. Gue nggak bisa nyerang nih. Oke. Okay. Waduh. Oke. Okay. Dikit lagi nyawanya. Lama juga ini. Oke. Oke, selesai. Akhirnya. Impressive. But the result won't be the same next time. Until then, Colonel. Huh. Ternyata tidak segampang itu, teman-teman. Save dulu ya. Oke. Okay. Continue. Oke, ini gue udah nyelesain 4 stage, terus masih ada sisa 4 stage lagi, gue mau nyambung ke episode selanjutnya aja. Jadi, kesimpulannya sih, kita melawan 8 boss ini, dan kita akan lanjut ke boss terakhir. Simple sih sebenarnya gamenya, nggak gitu rumit ya. Secara story juga sebenarnya nggak susah juga untuk dimengerti, simple aja sih. Reploids, Maverick Hunter, mau melawan Maverick, dan
Ya, begitulah. Kalau misalnya kalian familiar juga dengan X1, X2, X3, ya sebenarnya ceritanya nyambung sih. Cuman kalian tidak perlu main 1, 2, 3 untuk memahami yang 4, atau 5, atau 6. Ya, gampangnya kayak gitu. Udah, nanti gue akan sambung lagi 4 boss yang lainnya di episode berikutnya ya, teman-teman. Jadi, ini juga seharusnya secara episode nggak akan panjang, paling 2 atau 3 episode udah selesai sih. Tapi gue akan coba selain main pakai X, gue setelah ini akan pakai Zero juga. Jadi, kalau misalnya kalian suka dengan konten gue, kalian boleh tekan subscribe di bawah dan juga like. Oke, see you in the next video. Sampai jumpa.